penalti sudah lakukan dan gol. Christian Gonzalez akhirnya mengubah skor menjadi 1-0 bagi Arema FC melalui tendangan dari titik penalti. Menyusul pelanggaran yang dilakukan oleh Abdur Rahman terhadap dirinya sendiri, Christian Gonzalez berhasil mengecoh Kadek yang bergerak ke sisi kanan, menggetarkan jala gawang dari Bali United. Kedudukan berubah untuk sementara 1-0 bagi Arema. Tampak bentuk ekspresi syukur yang diperlihatkan oleh Christian Gonzalez. Tampak Coach Aji Santoso. Kembali kali ini tendangan penjuru dan luar biasa. Kembali kali ini El Loco berada dalam posisi yang tepat untuk mengeksekusi kemelut berada di depan gawang Bali United sekaligus untuk mengubah kedudukan menjadi 2-0 bagi keunggulan Arema. Dalam tayangan ulang kita saksikan situasi tendangan penjuru. Sebuah sambaran mengenai tangan ya. Kalau kita lihat dalam tayangan ulang, bola mengenai tangan dari El Loco Gonzalez. Jadi saat bola membentur Mistar lalu jatuh, membentur tangan El Loco Gonzalez atau didorong oleh tangan El Loco Gonzalez. Dan duit panjang tanda berakhirnya babak kedua sudah berbunyi. Skor akhir Arema FC 2 Bali United 0.